993. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Episod pada minggu ini kita akan mendengarkan mengenai tarikan seksual. Apa yang dimaksudkan dengan tarikan seksual? Inilah yang tidak disedari oleh para remaja, khususnya remaja perempuan. Ketika asyik dengan media sosial seperti Facebook, tanpa menyedari wajah mereka yang dimuatkan melalui Facebook boleh merangsang naluri seks sesetengah lelaki yang memandangnya. Dan lama-kelamaan mewujudkan kasih sayang di antara dua jiwa dan menjerumuskan mangsa ke lembah yang hina. Inilah kes yang akan kita paparkan dalam episod pada kali ini. Golongan kanak-kanak dan remaja adalah merupakan golongan yang terbesar di dalam penggunaan internet pada masa kini. Oleh yang demikian, mereka adalah golongan yang paling mudah menjadi mangsa kepada penjenayah cyber. Tidak dinafikan dengan adanya kemudahan internet, ia memberi banyak faedah kepada kanak-kanak dan remaja untuk menimba ilmu. Di samping itu, mereka juga menggunakan internet sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi sesama mereka seperti di ruang, sembang dan di dalam web sosial. Namun, remaja kini tidak menyedari tentang wujudnya bahaya dengan mendedahkan maklumat peribadi dan membuat posting mengenai aktiviti seharian mereka, contohnya melalui laman web sosial. Laman web sosial seperti Facebook dan aplikasi seperti WhatsApp dan WeChat telah menjadi tren di kalangan remaja pada masa kini. Mereka menggunakan laman web tersebut untuk berinteraksi serta meluaskan lagi rangkaian persahabatan tanpa menyedari akan bahaya yang terdapat seandainya kegiatan mereka disalahgunakan. Ini memberikan peluang kepada penjenayah cyber untuk mengintip gerak-geri dan kegiatan mereka. Thank you.
Laman web sosial seperti Facebook dan aplikasi seperti WhatsApp dan WeChat telah menjadi tren di kalangan remaja pada masa kini. Mereka menggunakan laman web tersebut untuk berinteraksi serta meluaskan lagi rangkaian persahabatan tanpa menyedari akan bahaya yang terdapat seandainya kegiatan mereka disalahgunakan. Ini memberi peluang kepada jenayah cyber mengintip gerak-geri kegiatan mereka. Jeffrey yang sudah berumah tangga akan memastikan terlebih dahulu tidak ada isteri atau anaknya berada di sisinya semasa hendak membuka komputernya. Jeffrey lalu melayari internet dan membuka Facebook. Melalui Facebook, dia nampak gambar Amal dan kagum dengan kecantikan Amal serta melihat profil Amal yang tidak lama lagi akan menyambut hari jadi. Lalu, cuba untuk menjerat Amal. Eh, lawa juga anak aneh. Kalau macam itu, baik ku tukar profil ku. Jadi 17 tahun. Kalian nih kak. Handsome je lelaki-lelakian ni. Ku accept dia jadi friend eh. Umurnya baru je 17 tahun.
Mengikut statistik bagi kes-kes kesalahan seksual, adanya peningkatan jumlah mangsa yang berumur 16 tahun ke bawah. Dan apa yang membimbangkan lagi, kebanyakan mangsa mengenali si pelaku dari laman web sosial. Di ruang sembang pula, kanak-kanak dan remaja terutamanya gemar mencari kenalan baru di ruangan ini. Remaja begitu mudah percaya kepada orang yang baru mereka kenali dan begitu mudah untuk memberikan maklumat-maklumat peribadi mereka. Mereka juga mudah terpedaya dan sering terpengaruh dengan pujukan kenalan mereka, seperti bersetuju untuk berjumpa. Tanpa disedari, perbuatan itu mengundang bahaya dan menjerumus kepada jenayah seperti culik dan kes rogol. Tani tidur. Ale tidur dulu ah. Babah kan siapkan kerja. Hah? Babah kata dulu. Amal tidak menyedari dirinya telah ditipu gara-gara termakan dengan kata-kata romantis Jeffrey dan setuju untuk bertemu dengannya tanpa memikirkan risiko yang bakal dihadapinya. Gambar dulu tu. Tapi jangan terdengarkan tu. Ha? Selanjutnya Tani sudah berkenalan ni. Tani teruskan saja. Mana okey? Boleh. Tani, abang kan bawa dia ke jalan-jalan dulu. Baru abang bagi hadiah. Ha? Kita. Okey. Bawa satu jalan-jalan dulu. Satu lo mau hadiah kan? Mau. Kalau satu lo mau hadiah, Tani
jalan-jalan dulu. Hah? Baru abang pergi satu lagi lah. Okey. Eh, kenapa kita ni berhenti di sini, Ani? Kenapa ni bang? Kadang nampak orang. Eh, jangan! 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 Nasi telah menjadi bubur. Jeffrey tidak melepaskan peluang dengan pertemuannya malam itu, dan perbuatan terkutuknya telah menghancurkan masa depan Amal. Menyedari bahaya ini, negara Brunei Darussalam pada tahun 2012 telah membuat pindaan bagi kanun hukuman jenayah dengan menguatkan lagi undang-undang bagi kesalahan-kesalahan seksual dengan menekankan perlindungan terhadap kanak-kanak dan orang muda yang berusia 18 tahun ke bawah, termasuk kesalahan bagi pornografi kepada kanak-kanak, eksploitasi seksual dan juga kesalahan seperti dalam kes yang dipaparkan ini, iaitu sexual grooming. Justru itu adalah dicadangkan agar ibu bapa dapat memberi lebih perhatian dan pengawasan kepada anak-anak mereka di dalam penggunaan internet. Salah satu cara ialah meletakkan komputer di tempat terbuka seperti di ruang tamu. Di samping itu, ibu bapa juga perlu menasihati anak-anak mereka supaya tidak berkomunikasi dengan individu yang tidak dikenali di dalam cyber. Dinasihatkan juga kepada remaja-remaja agar tidak mendedahkan terlalu banyak maklumat pribadi melalui laman web sosial dan agar menghadkan profil kepada rakan-rakan yang terdekat sahaja dan memastikan profil mereka dalam setting private. Ibu Amal tidak mahu membiarkan Jeffrey terlepas begitu sahaja. Perbuatan Jeffrey mencabuli kehormatan anaknya. Amal membuatnya nekat melaporkannya kepada pihak polis. Perlu diambil iktibar, semangat kita mengejar karier selaku orang tua adalah penting bagi kita mengamalkan keseimbangan tugas dan kehidupan berkeluarga. Awasilah anak Auda ketika mereka asyik dalam penggunaan internet, dan salah satu cara yang terbaik ialah meletakkan komputer di tempat yang terbuka seperti di ruang tamu. Pastikan atau nasihati mereka tidak berkomunikasi dengan individu yang tidak dikenali di alam cyber. Kita akhiri episod kali ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan di hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.